Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita menundukkan kepala memohon hikmat Tuhan. Hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan. Aku akan menceritakan teman-teman, jangan jauhi cicat. Happy birthday to you, POA. Jadi banyak hal yang terjadi selama satu tahun ini. Kita mau sama-sama ngobrol-ngobrol aja sih ya, bukan kita mentolerir hal itu, padahal itu sebenarnya berdosa kan, kayak gitu tuh. Mau mengutamakan mana nih dalam hidup kita? Gimana sih jadi sahabat yang baik? Tuhan Yesus itu kan lahir di kandang. Kita tahu. Oh, di kandang? Di kandang katanya. Apakah benar seperti itu? Nah, tapi di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu, bisa terjadi miskomunikasi ya, anak sama orang tuanya gitu. Ingatlah bahwa Tuhan begitu mencintai teman-teman. Dunia ini butuh kamu ya. Dan tolong mengarahkan langkah ke pintu rumah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sentuhan yang indah.